bersama aku Riksa Caca. Kali ini aku lagi jalan-jalan nih di Bukit Cimanggu City. Perumahan ini merupakan kompleks hunian menengah ke atas di wilayah Bogor. Beli rumah second? Gak ngerti cara renovasinya. Rumah tinggal ini bekerja sama dengan Firas Arsitek yang menawarkan penjualan dengan 3 opsi. Opsi 1, rumah existing atau rumah jadi. Opsi 2, rumah dengan desain yang ada. Opsi 3, rumah dengan request desain. Masih bingung? Ikutin terus videonya ya. Rumah yang aku review adalah rumah dengan luas tanah 200 meter persegi dan luas bangunan existingnya adalah 140 meter persegi. Untuk opsi renovasinya, luas bangunannya adalah 200 meter persegi. Dengan harga 1,85 M aja dengan lokasi yang strategis kayak gini. Mau tahu kayak gimana rumahnya? Yuk kita lihat aja. Opsi 1, rumah existing atau rumah jadi. Opsi ini menawarkan rumah jadi dengan kondisi rumah pada saat ini. Dijual semi-furnish dengan harga 1,85 M. Rumah ini hook, jadi lahannya luas. Listrik 2200 watt, untuk SHM-nya lengkap. Terdapat 2 lantai dengan teras yang luas, 2 carport. 2 ruang keluarga, 1 di lantai bawah dan 1 di lantai atas. 1 ruang makan. 1 dapur, 2 kamar mandi, 2 kamar tidur, dan ruang cuci setrika. Sekarang kita ke lantai atas, kita lihat ruang keluarganya yang ada di lantai 2. Wah, cukup luas ya. Untuk air yang digunakan adalah air sumur dan air di sini sangat lancar dan bersih ya teman-teman. Rumah ini memiliki kualitas struktur yang baik, bisa dilihat dari foto-foto saat proses pembangunan terdahulu. Opsi 2, rumah dengan desain yang ada. Opsi ini menawarkan rumah yang bisa langsung renovasi sesuai desain yang ada seperti ini, dijual dengan harga 2,3 M aja, tanpa harus ribet mikirin tukang, anggaran, material, dan lain sebagainya. Rumah sudah direncanakan untuk 2 lantai full, struktur untuk 2 lantai sudah disiapkan, namun saat ini ditutup atap seperti bentuk rumah asli. Kalau teman-teman nantinya mau lanjut pembangunan full lantai 2, bisa langsung renovasi tanpa perlu pindah dulu nih. Karena rumah ini memiliki 2 akses pintu, jadi nggak mengganggu aktivitas di lantai 1 dan di lantai 2. Instalasi air kotor dan air bersih untuk lantai 2 sudah disiapkan, jadi tinggal disambung aja. Opsi 3, rumah dengan request desain. Opsi ini menawarkan rumah yang bisa renovasi sesuai selera pembeli, dijual dengan harga menyesuaikan keinginan desain pembeli. Sekarang kita bahas lokasinya. Keluar gerbang Bukit Cimanggu City langsung bisa menuju tol. Tersedia bis ke bandara dari dalam Bukit Cimanggu City. Ada ATM Center, ruko-ruko jualan yang begitu banyak. Ada dokter gigi anak, melewati hotel dan apartemen. Jajanan-jajanan mulai dari bakso, kebab, nasi padang, dan lainnya. Ada Alfamart, ada Indomaret. Dan ini adalah jalanan menuju ke rumahnya. Saat masuk lagi ada Alfamidi. Ada kolam renang Marco Polo yang terkenal juga. Ada Masjid Center. Ada jajanan-jajanan lagi nih. Semakin dekat dengan rumah, ada ruko-ruko lagi nih teman-teman. Mulai dari toko Prima, warung sayur, oleh-oleh kue, laundry, tempat hitam, masakan rumahan, barbershop, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke klasernya, yaitu klaser Chanwood. Sistem keamanan menggunakan kartu, di dalam klaser juga ada playground dan masjid tersendiri loh. Dan beginilah kondisi lingkungannya. Sekian review aku kali ini. Buat teman-teman yang pengen informasi lebih lengkapnya lagi, bisa langsung kontak aja nomor yang ada di bawah ini. Share juga video ini untuk teman-teman yang lainnya, siapa tahu bisa bermanfaat juga nih buat mereka. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Aku Riksa Caca, sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.